Liga Champions sebetulnya istimewa bagi Prancis. Ide gagasan Liga Champions datang dari orang Prancis, namanya Gabriel Hanot. Dia seorang jurnalis, editor L'Équipe, harian olahraga kesohor dari Prancis. Tapi ironisnya, klub Prancis jarang yang sukses di Liga Champions. Satu-satunya klub Prancis hingga saat ini yang pernah juara Liga Champions adalah Olympique Marseille tahun 93. Selebihnya gagal. Hanya ada 4 yang pernah ke final atau runner-up. Terakhir Monaco tahun 2004 jadi finalis, jadi sudah 16 tahun klub Prancis tidak pernah mencicipi final lagi. Semalam Paris Saint-Germain lolos ke semifinal. Tapi untuk ukuran juara, kualitas juara sepertinya masih belum mencapai standar Liga Champions. Padahal sejak 2011, pemilik owner yang baru Qatar Sport Investment sepertinya ambisinya adalah Liga Champions. Domestik sudah tidak ada tantangan. 8 tahun terakhir PSG selalu juara Liga 1, Ligue 1 Prancis 7 kali. Jadi ambisi mereka sebetulnya adalah Liga Champions. Tapi kalau melihat penampilan lawan Atalanta di perempat final, Paris Saint-Germain tampaknya harus menunda ambisinya. Jadi kita akan lihat, bukan mendahului, klub Prancis tampaknya masih sulit memegang si kuping besar La Arizona. Inilah sepak bola 90 detik bersama Gocek Bung Towel.